Ya, sekarang saya berada di Geraha Persib, tepatnya di Jalan Sulanjana. Untuk saat ini bisa dilihat Boboto memenuhi Geraha Persib Bandung. Jadi di saat ini pun di Geraha sedang ada melakukan verifikasi terhadap aplikasi atau Boboto yang akan membeli tiket pertandingan Persib Bandung melawan Madura United pada hari ini. Dan saat ini sudah terlihat ada bis Persib yang nantinya akan digunakan para penggawa Persib ini menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan ini sedang melakukan tiket atau verifikasi tiket terhadap aplikasinya. Ini verifikasi ya. Jadi bagi bobotoh yang merasa belum diverifikasi akun dari Persib Apps-nya atau diupdate, bisa langsung datang segera ke Geraha dan langsung mendapatkan verifikasi dengan cepat ya, tidak menunggu 2x24 jam. Dan untuk penukaran tiket sendiri, Boboto bisa langsung datang ke dua tempat, yaitu di Yonjipur 9 dan di Kodim. Untuk saat ini pun pihak Persib Bandung menyediakan 28.000 tiket ya, yang akan nantinya dijual ke Boboto di laga perdana melawan Madura United. Ini bisa dilihat suasananya memang sudah ramai ya, dari pagi tadi dari pukul 9 sudah ramai karena di sini juga ada verifikasi tiket dan bisa sekaligus membeli aksesoris atau atribut penunjang untuk mendukung Persib di stadion nanti, seperti misalkan baju, lalu ada topi, player dan yang lain-lain. Ini saya berada di tempat, salah satu tempat penukaran tiket ya, pertandingan Madura. Jadi saya berada di Kodim 0618. Jadi di sini Boboto akan menukarkan tiketnya dengan gelang penanda ya. Jadi Boboto yang sudah mendapatkan e-voucher atau lanjutnya akan ditukarkan dengan gelang penanda yang sebagai bukti fisik ya untuk masuk ke stadion PBLA. Nah, di sini di tempat penukaran tiket sendiri, di sini ada tempat penukaran tiket utara, selatan, timur, VIP bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.